Kalau gitu, besok pagi kita bawa nenek keliling kampung. Biar semua orang tahu kalau nenek masih hidup. Bumane cantik, utang saya berapa sih? 25.000. 25.000. 5.000 perasaan. Kemarin makan. Itu jatahan sip. Bayar pagi, Nek. Sehat toh pagi-pagi jemur. Bu Marni. Hah? Tumben. Si nenek kan udah lama gak kesini. Pagi neneknya. Selamat pagi, Nek. Tumben, Nek. Pagi-pagi udah keliling-keliling. Biar sekalian dijemur. Walah kalau masih gak enak badan istirahat di rumah, iya. Toh. Tapi bosen ya? Tahu. Nenek udah enak anak badannya ya, Nek. Ya. Ini malah minta diajak jalan-jalan. Udara pagi bagus buat kesehatan. Nah, iya. Nek, mau bungkus makanan? Wah, gak usah, Bu. Saya masak tahu sama toge. Nenek mau? Ah, iya. Sama kesukaan nenek, terong balado. Ah, iya, iya. Sip. Gak apa-apa, Nek, kalau nenek suka, Oma, ya. Apa, Nek? Oh, Bu Marni. Nenek kangen telurnya Bu Marni. Apa? Telurku? Maksudnya telur itu. Oh, iya. Telur baladonya dua ya, Nek. Ini. Kita mah gini-gini aja. Namanya juga rakyat jelata. Ya. Tapi kalau nenek mau angkat kita jadi anak sih ya boleh aja. Ngapain sih? Anak nenek cuma tinggal tiga. Ini? Jangan didengar kalau Tisna bercandanya keterlaluan. Emang ada lowongan anak ini? Nenek bisa aja. Tapi kalau harus mati kitanya kayak duluan sih ya nggak apa-apa ya kan? Oh, hidup miskin kayak di neraka. Bang mau? Gak mau sama aja. Gak miskin dibakar di neraka. Kamu sadar gak? Tadi orang-orang di warung itu aneh. Mereka ngajak ngobrol nenek ya kayak biasa aja gitu. Biasa pol. Ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Padahal nenek kan udah mati. Gimana kalau ternyata... Ini aku yang gila beneran apa ya? Pernah aku punya suami. Kambing.